Kompang tepi laut. Itulah yang aku temukan di Desa Pulau Panjang dengan jumlah penduduk 523 jiwa. Luas wilayah 807.047 hektar. Sementara luas pemukiman 18 hektar. Aku berdomisili di desa ini, seorang guru yang ditugaskan di SMP Negeri 1 atau Pulau Panjang. Aku dan beberapa teman guru sebagai pendatang merasa bangga berada di sini. Saat itu, penyambutan pengantin dari Pulau Subi. Pengantin tersebut disambut dengan kompang oleh beberapa tetua atau personil yang sudah pandai memainkan kompang. Kompang adalah sejenis alat musik tradisional gendang Melayu. Alat musik pukul ini terbuat dari kulit hewan, seperti kulit kambing, sapi, ataupun kerbau. Penyambutan pengantin kali ini nampak hangat disambut oleh keluarga. Antusiasnya sangat tinggi. Tuk Musa, sebagai personil kompang yang sudah senior, sangat antusias dalam setiap penampilannya. Ia sering menampilkan tari zapin di setiap atraksinya. Apa harapan Atuk setelah ini? Maksudnya kan lah berjalan sampai tahun-tahun ini, ayolah, gitu kan? Harapan Atuk kan untuk pengganti penerus dari kami kan, Mas Atuk. Supaya benda ini kan tidak hilang lagi, ganti-gantian. Nah, Atuk kan lah semasa orang tua tidak mampu lagi kan. Jadi kita cari generasi muda. Jadi untuk sebagai penerus dia, Atuk harapan Atuk. Aku bersama teman-temanku mengajak remaja muda SMP berlatih kompang bersama Tuk Musa. Selain itu, mereka juga belajar menari zapin. Tari zapin juga menggunakan alat musik gendang Melayu. Inilah yang kita harapkan, tidak ada budaya yang tergerus, kita perlu penerus. Para penerus perlu sokongan dari guru, tokoh, pemerintah, dan warga setempat. Apa nama ini, katakanlah sumbangan budaya lah, dengan seluruh budaya lah. Sumbangan dari kita grup, dari pertama anak remaja, SMP kan. Terus kita mudah-mudahan ada-ada kita buat acara untuk kawan teman kita, anak-anak yang baru kan ada kegiatan juga nak ikut kan. Mana berminat. Semangat Tuk Musa tidak diragukan lagi. Saat itu ada resepsi pernikahan di Desa Pulau Panjang. Lalu tiba-tiba Atuk mengajak remaja-remaja untuk tampil dalam pernikahan tersebut. Kompang selain digunakan sebagai alat musik pengiring tari zapin, juga digunakan dalam penyambutan tamu atau rombongan. Pada waktu itu, kami berkesempatan menyaksikan penyambutan tamu Gubernur Kepulauan Riau di Desa Pulau Kerdau. Desa Pulau Kerdau adalah desa yang berada di seberang Pulau Panjang. Kali itu, Gubernur dan rombongan datang. Kedatangan gubernur beserta rombongan disambut dengan kompang dari Desa Pulau Panjang. Desa Pulau Kerdau mengundang personil kompang dari desa kami. Penampilan kompang diiringi dengan lirik berbahasa Arab. Mereka menyebutnya dengan zikir. Zikir ini berisi puji-pujian pada Nabi Muhammad SAW.
Itulah penampilan kompang tepi laut dipersembahkan di Desa Pulau Kerdau dari warga Desa Pulau Panjang. Kedatangan gubernur disambut hangat juga oleh remaja putri Desa Pulau Panjang. Mereka serta-merta mengajak gubernur untuk berselfie ria. Gubernur pun menyambut dengan senang hati. Penyambutan gubernur juga disambut dengan tradisi Melayu, yaitu tari persembahan. Sepasang ni lah yang dapat dana desa yang kami belikan. Tu Ida yang tukang beli, Bu Ida kata. Itulah enggak. Dah berapa tahun tu, Bu? Bukan 2 tahun dah yang kami pakai dah. Ini ke ini ya, belum ada pembaruan ya, Pak ya. Nah, belum ada perkembangan lain. Tradisi Melayu dalam hal ini kompang perlu pembaharuan. Itulah yang kami dengarkan dari Atuk Musa. Perlu kostum baru. Saya nambahkan sedikit ya untuk kompang masalah baju. Insyaallah 2021 saya anggarkan lagi. Oke. Okay. Kalau memang tak ada untuk pemotongan, insyaallah saya cairkan. Oke. Okay. Kami semakin senang mendengar paparan Pak Kades. Di tahun 2021 nanti akan ada kostum baru. Kehadiran kompang sebagai alat musik tradisional menjadi lebih bermakna apabila Desa Pulau Panjang sebentar lagi menjadi kecamatan. Pusat pemerintahan kecamatan tidak di pulau seberang. Secara otomatis, pergerakan kompang akan semakin diperlukan. Indonesia memang kaya budaya. Masyarakatnya punya falsafah dan adat budaya masing-masing. Perbedaan budaya bukanlah sebagai pemecah, tetapi sebagai penyatu. Kita menarik garis baik dan terus melestarikannya. Kompang sebagai tradisi itu patut kita lestarikan. Kita risau dengan budaya yang terus tergerus dan tidak ada tindakan nyata untuk melestarikannya. Itulah cerita budaya desaku dari Desa Pulau Panjang.